yang saya berhubung dengan pemeriksaan saksi-saksi itu ya. Jadi untuk umum, untuk persidangan berikutnya ya, administrasi sudah dengan ketentuan pasal 160 ayat 1 ya, supaya saksi korban telah dulu yang akan didengarkan oleh kita bersama kami ya, tapi bisa juga nanti digabung dengan saksi-saksi yang lain ya, hubungan dengan teknis persidangan yang akan datang ya. Administrasi telah menyusun pokok karya untuk persidangan supaya nanti bisa kita patuhi bersama-sama. Tapi sebelum itu ada putusan telah ya, terdakwa hukumnya dan hukumnya bisa mengajukan upaya hukum bersama-sama dengan putusan akhirnya ya. Terkait dengan kota legal atau jadwal sidang teknis persidangan berikutnya, upaya persidangan ini bisa berjalan dengan sederhana, cepat dan berhemat, dan juga karena penanganan perkara oleh pengadilan ini juga dibatasi oleh waktu, tidak boleh lebih dari 5 menit. Maka kepada para pihak, tolong menaati dengan konsisten ya kalender yang telah disusun oleh majelis hakim. Ya, tolong dicatat oleh semua pihak semuanya ya. Baik, untuk tanggal persidangan berikutnya, sidang akan kita selenggarakan hari Senin, tanggal 12 Desember 2022. Dengan agenda sidang pembuktian dari penuntut umum pemeriksaan saksi ya. Terus persidangan berikutnya tanggal 15 Desember hari Kamis, masih pembuktian penuntut umum ya, saksi. Sidang berikutnya tanggal hari Senin, tanggal 19 Desember 2022. Kalau ada ahli silakan diajukan pada persidangan pada hari ini ya, tanggal 19 Desember 2022. Sedangkan untuk pemeriksaan terdakwa kita jadwalkan dari Kamis tanggal 22 Desember 2022 ya. Untuk pembuktian dari terdakwa maupun penasihat hukumnya kita kasih kesempatan yang sama ya, 3 kali. Jangan dorong-dorong ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di bentuknya kayak gimana Mahendra, oh, saksinya seperti apa, yang jadi saksinya dia. Kecewa gak sih kami? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan, kayak angin gitu. Dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung. Jadi itu berarti penahanan tadi di dikabulkan tuh gimana kan? Ah biasa aja lah, namanya kayak begini ya, gitu kan, kalau dikabulin mah nanti jadinya aneh lagi ya kan. Berarti bisa berharap ketemu sama itu. Emang itu harapan aku. Jadi kalian nanti bisa mendengarkan, menyaksikan apa-apa aja nanti yang akan aku buka. Bagaimana kedekatan Mahendra dengan oknum-oknum yang ada di Serang, ya kan? Jadi nanti kalian bisa dengar. Minta dua itu. Adalah nanti kalian datang lagi ya nanti pas pemanggilan saksi kan. Penangguhan ditolak juga gimana? Bukan ditolak, itu belum dikabulkan. Jadi bahasanya itu belum ditolak. Kalau ditolak, belum ditolak sama majelis. Kalau eksepsi tadi, jadi banyak eksepsi itu tidak dikabulkan karena masuk kepada pokok perkara. Memang betul, karena kita sudah membongkar keanehan-keanehan tentang kerugian yang tidak masuk akal 72.500, termasuk juga lapornya tanggal sekian, ruginya tanggal sekian. Itu semua memang masuk pada pokok perkara, tapi itu biar menjadi catatan majelis hakim. Terima kasih Terima kasih.